أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور والهنا حمدا لك يا ربنا عيد سعيد Let's enjoy this happy day عيد مبارك Come on let's celebrate عيد سعيد Let's enjoy this happy day عيد مبارك Come on let's celebrate Celebrate Let's celebrate الله الله Thank you for this day Feeling so good, smiles and greetings everywhere. Eid Mubarak to everyone out there. Whole families together and celebrate. Today's the day, so come on, no time to waste. Sometimes the world takes us so far. Through miles apart, today you're in my heart. Eid Sa'id, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Sa'id, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Celebrate, let's celebrate. Allah, Allah. Let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Sa'id, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Sa'id, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Sa'id, let's enjoy this happy day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran Mika Seran, tahun 6 Bulan Pembuatan Cangan Zuhal selaku pengarah sandah pada kali ini. Alhamdulillah hari ini kita telah selesai beberapa kambing dan juga khurum pada hari sembelihan kita, di mana setiap tahun memang perubatan akan buat. Kita akan sembelih beberapa ekor kambing dan juga khurum termasuklah unta, dan kita akan inilah buka bahagian kepada ahli-ahli yang menginginkan ambil bahagian. Maka insyaAllah esok hari kita akan buat jamuan dan juga rumah terbuka di Masjid Salam Hayu Asyir. Antara objektif program ni adalah kami nak menawarkan ahli-ahli perubatan yang tidak balik ke, yang tidak pulang ke Malaysia pada hari raya Aidiladha. Maka program-program seperti ini akan lebih menawarkan silaturahim antara ahli-ahli di cawangan-cawangan yang berlainan maupun sama-sama dengan pelajar pengajian Islam. Maka saya harapkan kepada semua agar dapat sama-sama turun padang dan juga membanting tulang membantu kita dalam program Aidiladha. Nah, di mana setiap saban tahunlah kita mengadakan program yang serupa ini. Maka akhir kalam, semoga kalian dapat terus bersama dengan perubatan dan moga-moga kita akan terus lebih memaju ke hadapan bermasalahan datang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman adalah sesuatu yang di dalam jiwa. Jadi sesuatu yang di dalam jiwa ini akan direalisikan melalui suatu amalan.
Jadi korban adalah satu amalan yang memanifestasikan iman yang berada di dalam jiwa kita. Orang yang buat korban sepatutnya akan mempunyai iman yang kukuh. Malah juga akan mempunyai ketaatan kepada Allah SWT tanpa batas. Jadi inilah yang hikmah pada ibadah korban yang kita laksanakan pada hari ini adalah memanifestasikan ketaatan tanpa batasan kita kepada Allah SWT. Jadi inilah yang dinakkan dengan ibadah korban, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang taat dengan semua perintah Allah SWT. Wallahu a'lam. Let's enjoy this happy day.